kartu debit aku. Kamu bisa pakai ini untuk pengobatan papa kamu ya. Ngapain kamu kasih kartu debit kamu buat pengobatan papanya Ayu? Ini aku ada sedikit uang buat mama. Perempuan itu kalau udah nikah, ikut keluarga suaminya. Ayu, kamu jangan pakai kartu David ya buat pengobatan papa kamu. Nih, pakai kartu mama aja. Lagi isinya lebih banyak daripada punya si David. Mbak, maaf ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Mbak sekarang bolak-balik kesini ke Ayu minta uang. Ujung-ujungnya buat apa? Buat adik juga kan, adiknya Ayu. Dia memang anakmu juga. Tapi apa pantas Ayu ini bolak-balik cari uang, sementara dia malas-malasan jadi rumah? Dia itu anakku. Kamu tahu nggak apa artinya keluarga? Iya betul, dia anak kamu. Tapi kamu dan dia harus belajar menghargai hasil kerja keras Ayu dan berhenti menyusahkan dia terus-menerus. Itu baru namanya keluarga.